Baik 96,7 di global level, maukah ngobrol kembali ke bincang global bersama KPU Kota Mataram? Kita masih berdiskusi tentang tema kita sore hari ini tahapan Pilkada lanjutan dan pemutahiran data pemilih pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram tahun 2020. Dan sebelum kita bertanya-tanya dengan Bapak Edi Putrawan yang akan membahas uh, tentang pemilih yang uh, menjadi peserta menjadi. Uh, Peserta ya dalam pemilihan nanti ya sebagai pemilih tentunya kita kembali ke Bapak uh, Sofan, uh, Sofian Hadi uh, untuk melanjutkan uh, perubahan tahapan-tahapan terjadi pada Pilkada serentak tahun ini. Baik, uh, Mbak Ari. Jadi uh, yang salah satu kemudian kemarin yang ditunda itu kan verifikasi faktual gitu ya. Mm -hmm. Jadi Memang di Mataram ini ada hmm. salah satu bakal mm -hmm. pasangan calon dari persorangan yeah. Yang itu sudah kita lakukan verifikasi mm -hmm. faktual mm -hmm. Itu sudah selesai direkap di tingkat kecamatan dan KPU nanti akan merekap di akhir Juli ini yeah. Nah kemudian uh, untuk pendaftaran pasangan calon mm -hmm. Jadi, pendaftaran pasangan calon sendiri nanti akan dilaksanakan tanggal 4-6 September, September 2020. Mm -hmm. Jadi, yang sebelumnya di bulan mm -hmm. Juni, eh, Juni mm -hmm. sekarang dia ke September. Yeah. Jadi, pendaftarannya tanggal 4-6 September. Penetapan pasangan calon nanti akan dilakukan pada tanggal 23 September. Mm -hmm. Jadi, sampai saat ini yang ada adalah bakal pasangan calon persorangan yang itu juga belum mendaftar sebenarnya mm -hmm. tetapi mereka ini atau pasangan calon ini bakal pasangan calon ini itu untuk syarat untuk mendaftar. Ya. Yeah. Dan ini kami jelaskan lagi kepada masyarakat Kota Mataram, ini saya kemarin dikira sudah ada pasangan calon uh -huh, gitu ya. Yeah. Jadi bapak pasangan persorangan ini adalah untuk syarat yeah. me untuk mencalonkan diri nanti Oke, okay, syarat-syaratnya ya. Iya, yeah, hmm. itu syarat-syarat. Kan kalau dia partai politik mm -hmm. itu kan ada syaratnya itu harus 20% kursi di DPRD mm -hmm. ya kemudian atau 25% dari suara sah. Mm -hmm. Kalau perseorangan, mm -hmm. syaratnya adalah ada syarat dukungan minimal. Minimal berapa? Kalau di ma Kota Mataram ini syarat minimal dukungannya adalah 24.922 mm -hmm. dukungan yang berbentuk KTP. Yeah. Nah itu yang kita administrasikan kemarin kemudian kita faktualkan. Mm -hmm. Kemarin sudah direkap di kecamatan ini sedang kita lakukan Jadi belum ada sebenarnya uh, pasangan calon mm -hmm, Belum ah, ada ya gitu. Jadi boleh bersiap-siap ya Selain bersiap menjadi pemilih Bisa bersiap menjadi pasangan calon Iya kan semua boleh masih, ah, masih ada kesempatan Masih <laughs> ada kesempatan Tanggal 4 sampai mm -hmm. 6 September Baru ada pendaftaran pasangan calon Oke okay, tanggal 4 September Tanggal ya, 4 sampai, sampai 6 September hmm. Kan yeah. global ya Mungkin ada yang ingin bersiap-siap, jadi jangan sampai KPU-nya sudah siap, kemudian pemilihan sudah siap, calonnya belum ada yang daftar ya. Yeah. <laughs> yeah. Mbak Edi <laughs> juga bisa jadi calon. Waduh, jauh banget Pak Edi. <laughs> Enggak Pak Edi, <laughs> uh, calon pemilih ya katanya teman saya tadi. <laughs> ya, calon pemilih uh, yang anti-golput oh. ya, jadi yeah. agar tingkat partisipasi... Uh, tinggi dalam pil ya. pemilihan uh, wali kota Mataram nanti. Nah uh, tadi kan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU sudah ya. dijelaskan oleh Pak uh, Sofan Sofian Hadi. Kemudian uh, kegiatan yang sedang dipersiapkan oleh KPU tahapan apa nih Pak? Jadi uh, oh ya satu juga lagi yang kami hmm. perlu jelaskan ini hmm. kan pilkada di tengah pandemi. Ya. Jadi salah satu syarat pelaksanaan pilkada saat ini hmm. adalah wajib menggunakan protokol kesehatan. Yep. Nah di saat ini atau kemarin ketika verfa, verifikasi faktual bakal campur pesorangan juga sama Jadi semua petugas kami mm -hmm. yang datang ke masyarakat itu Itu wajib menggunakan APD yeah. Sesuai protokol kesehatan mm -hmm. Jadi eh, ini bedanya, persiapan-persiapan nah, kita termasuk pengadaan itu yeah, Iya itu tambahan dibanding sebelumnya ya Iya <sat> yeah, kalau sekarang dan tambahannya dan adalah kami wajib mengadakan APD jadi, minimal itu ada masker, uh -huh. ada face shield, dipakai sarung tangan, hand sanitizer, semua dilengkapi. Jadi, tidak ada petugas kami yang kosongan, yeah. ya, semua menggunakan APD. Nah, selain itu, persiapan itu juga tentu persiapan-persiapan, uh, ya, tenaga-tenaga, ya, uh -huh. termasuk di PPDP sudah. Kemudian tenaga-tenaga kita untuk melakukan sosialisasi juga uh -huh. Termasuk di kantor kita juga uh -huh. Segera sesuatu kita persiapkan ini saat ini Sampai nanti ada logistik yeah. Logistik itu nanti sekitar uh, bulan uh, September uh -huh. atau Agustus itu sudah ano, produksi September itu produksi logistik untuk pencoblosan dan sebagainya Iya yeah. Gitu. Oke, sekarang kita ke Pak Edi dulu ya, Pak. meskipun masih banyak yang harus dijelaskan kepada Kang Lobak kita ya, tapi kita ke uh, Pak Edi Putrawan terlebih dahulu bagi para calon pemilih nih. Uh, wah ternyata mau pemilihan nih, gitu ya, kawan global ya. Jadi harus bersiap-siap untuk uh, terdaftar menjadi pemilih. Uh, apa saja syarat-syarat untuk bisa menjadi peserta pemilih pada uh, pilkada serentak ini, Pak Edi? Uh, terima kasih, Mbak Andi. Uh, untuk pemilih mm -hmm. memang karena kita pilkada ini khusus Kota Mataram yeah. nah, ya karena khusus Kota Mataram sehingga syarat mutlak jadi pemilih itu adalah warga Kota Mataram yeah. yang yang pertama ya, ya yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan mm -hmm. nah di sini surat keterangan ini bukan domisili ya yeah. tapi surat keterangan sudah melakukan perekaman KTP elektronik dari Dinas Dukcapil. Okay. Dukcapil Kota Mataram. Itu yang uh, syarat uh, pertama, terus kedua jelasnya mereka adalah orang yang berumur 17 tahun mm -hmm. di hari uh, Rabu tanggal 9 Desember, Desember. 2020 besok gitu. Yeah. jadi kalau sekarang belum ulang tahun boleh termasuk calon pemilih ya? Iya. Yeah. Harus ulang tahunnya pas tanggal 9 Desember? Maksimal, maksimal maksimal 9 Desember. Sehingga e, bagi warga Kota Mataram yang mm. lahir tanggal 23 Desember, Desember eh 23 mm -hmm. sore tanggal 9 Desember, Desember. 2003 uh -huh. maka dia berhak untuk berhak. menjadi pemilih besok Oke okay. tidak boleh lebih ini <laughs> kalau kurang dia boleh Iya <laughs> yeah. kalau uh -huh. lebih Sumpama 9 lewat satu jam enggak boleh Iya yeah. 9 Desember lewat satu jam enggak boleh dia ini oke okay. oke okay. Dihitung tanggal 10 Desember ya? Iya 10. Iya 17 tahun. Kalau sudah menikah tapi di bawah 17 tahun bagaimana? Iya. Wow uh, khusus yang sudah menikah tapi belum berumur 17 uh -huh. tahun itu boleh juga menjadi pemilih. Sudah menikah ya? Iya sudah menikah dengan uh, catatan dengan dibuktikan dengan akte nikah uh -huh. atau buku nikah. Iya. Iya, selebihnya uh, itu bukan TNI Polri juga. Karena TNI Polri dilarang untuk uh, memilih iya. ya. Jadi itu kan global syarat-syaratnya Untuk uh, menjadi peserta pemilih di kota Mataram ya Punya EKTP atau surat ya. keterangan Kemudian 17 tahun ke atas Usianya uh, sudah menikah Kalaupun usianya belum 17 tahun Tapi kalau sudah menikah uh, ik bisa me ya. mengeluarkan hak suaranya ya Tiga saja Pak ya, ya itu, uh, Yang menikah itu ada catatan dengan Bukti, ya. Bukti buku nikah. ya. Nanti pengakuan pengakuan saya sudah menikah ini kan. <guruh> mana <guruh> <Mada> pasangannya ini? Ya? <guruh> pasangannya mana? buktinya mana? <guruh> Dia buktikan dengan dirinya hamil terus kan? Ah, ini <guruh> okay. ini. Yang Sudah menikah dengan buku nikah ya. Jadi ada tiga syarat ya. E, berarti doku tadi syarat termasuk dokumennya itu ya yang harus dipersiapkan oleh pemilih ya. Nah sekarang kan eh, pandemi nih. E, bagaimana sistem atau mekanisme eh, coklit oleh panitia pemutahiran data pemilih eh, PPDP? Eh, Pasti beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya ya Untuk coklatnya sebenarnya pada dasarnya sama mm -hmm. Dengan yang sebelumnya Karena ini tadi kayak disampaikan sama Pak Sopian tadi mm -hmm. Per hari kemarin petugas kita itu sudah melakukan coklat Ini hari kedua untuk coklat mm -hmm. Sampai nanti tanggal 13 Agustus Nah tanggal 13 Agustus ini nanti petugas kami Akan mengunjungi rumah jadi warga, datang ya, datang ya, langsung, ya? Datang langsung uh -huh. dengan APD lengkap. Ya, yeah. ya APD lengkap ini tentu standar ya, standar uh -huh. yang sudah diberikan oleh KPU pusat harus ada yang disebutkan tadi face shield, terus uh -huh. uh, hand sanitizer, sarung tangan dan uh -huh. masker itu harus kecuali kecuali asmat. Kecuali asmat. Baju asmat, baju astronot itu. Oke, okay. iya. <laughs> <Yeah. laughs> Jadi caranya itu adalah tetap dengan datang langsung Hanya ya. saja dilengkapi dengan uh, APD ya. Kap, ya. Nah kemudian kan banyak juga nih Pak Edi uh, Informasi ya banyak warga yang uh, tidak memegang e-KTP Baik karena hilang lah Atau karena belangko di Dukcapil sering kosong uh, Apakah ini akan menjadi bahan catatan dari PPDP nih Pak? Uh, uh, untuk KTP yang belum dicetak Mm -hmm. so, ya, untuk KTP yang belum dicetak, memang akan ada surat keterangan. Biasanya, untuk mm -hmm. capil itu pasti mengeluarkan surat keterangan, sudah melakukan perekaman. Mm -hmm. Itu bisa dijadikan dasar untuk kita mencoklit, Mbak. Oke, okay. ya, terus mengenai mungkin ada juga KTP-nya yang hilang, ya, ada kakaknya, kan, Mbak? Mm -hmm. Nah, ini Kaka. kita, ya, oh, di kakak bisa. Ya, ya mm -hmm. jadi di kakak bisa. Di sini juga kita akan lihat contoh kayak mungkin anak-anak SMA yang 16 tahun 17 tahun ini 16 tahun jalan uh -huh. itu kan banyak juga yang belum melakukan perekaman belum yeah. itu tapi 7, uh, 9 Desember besok dia sudah 17 tahun. Yeah. Nah, ini pasti akan kami data. Itulah fungsinya KK itu gitu. Mm -hmm. Untuk kita lihat oh ini belum masuk di daftar kami, maka kami akan masukkan dalam uh, form pemilih baru nanti. Mm -hmm. Iya. Gitu. Yeah. Jadi melalui KK bisa tetap yeah. didata ya. Ya, yeah. yeah. uh, perbedaan lagi nih, Pak, di yeah. uh, pemilu di pandemi, pilkada di pandemi dengan sebelum pandemi ya. Emm um, Bagaimana nih jika petugas PPDP itu sedang karena kan uh, petugasnya pasti sudah direkrut ya, hmm. kemudian uh, kurang fit atau kampung yang datangnya termasuk zona merah uh, atau bahkan hitam ada cara-cara uh, tertentu karena uh, situasinya kan tidak aman sebelum pandemi ya benar benar mbak hmm. uh, mau ad, ke keluarga aja kita masih ragu-ragu ya ada juga ini mungkin ada cerita lucu juga di Bagaimana, Pak daerah seberang itu di uh -huh. bukan di sini mbak uh -huh. itu malah buyar itu apanya karena dikirain mau dijemput petugas <laughs> katanya padahal mau didata iya, ya padahal mau didata <laughs> ini banyak juga yang seperti itu <laughs> karena <laughs> karena petugasnya memakai apa iya, lengkap pake, APD lengkap. Iya, pakai iya, Asmat iya. itu kabur orang, Mbak. Dikirain petugas, ya ini mau dijemput ini. Mau ini. dijemput jemputan mau datang untuk pilkada. Yeah. Nanti kita bahas lagi ya. Okay. Karena ini memang yang paling beda tahun yeah, ini ya yeah. pilkadanya. Kita sapa. Eh, Oke, okay, di sini. Halo, selamat sore Global FM. Uh, selamat sore, Mbak Ari. Iya, yeah, selamat sore. Lari. Arman di Baik, silakan. Eh, Arman Selamat sore, mohon maaf. Seperti nama teman saya Pak Sofian Sofian Nabi dulu di, iya. di SMP Rejo. Nah, dari mana Udah, Pak? Oh, dia ingat kalau benar. <laughs> benar nggak Pak? Dari SMP Rejo Iya, di Kelati Jawa, nah, Jawa Timur. bukan, bukan. Dasar aslinya Lombok Timur, Pak. <laughs> bukan Jawa Timur. Sudah ya. Lombok Timur Pak, aslinya. Lombok Timur dan Jawa Timur. Sopan Sofian Hadi. Iya, mirip teman saya namanya Sopan Sofian Hadi. Oh, ya, gitu, keren kan namanya Sopan. Berarti nama pasaran saya ini, Pak. Iya, <laughs> dari Arman di Iya, silakan Pak Arman Dinarmada. Ini Apakah mungkin kan untuk masyarakat Mataram kan banyak yang ada di luar Mataram, luar daerah itu apakah bisa diakomodir suaranya? Kemungkinan mm -hmm. untuk diakomodir suaranya, okay. itu oke, okay, baik bagi yang sudah berhak punya hak pilih gitu Yap. Itu saja, Mbak Ari. Oke, okay, baik. Aja, terima kasih, Waalaikumsalam untuk uh, Mas Arman yang ada di Narmada. Ya, uh, nanti kita jawab, atau mungkin kita jawab ini dulu, Nah Kita bahas tentang PPD yang masuk ke zona merah, Pak Edi. Ya. Kita jawab Pak Arman dulu, langsung. Ya. Langsung saja, Pak Arman. Ya, ya, ya. Uh, terima kasih, Pak Arman dari Narmada. Yep. Uh, selama ini warga kota ini memang ya uniknya kota ini banyak warganya juga tinggal di luar Mataram. Mataram ya dengan catatan selama warga kota ini tidak melakukan migrasi KTP atau pindah secara administrasi ke wilayah kota mm -hmm. Mataram mm -hmm. dia masih memegang KTP uh, Mataram mm -hmm. maka mereka berhak untuk men Memberikan hak pilihnya, yeah. sehingga melalui ini mungkin kami himbau kepada. Warga kota Mataram yang ada di Teruang. luar Mataram uh -huh. Di masa, di bulan coklat ini Ini kan ada satu bulan uh -huh. Untuk coklat ini Di bulan coklat ini kembalilah ke, ke alamat asal nah, Ini mau kembali ini lagi Pak Kel Kembali ke selera asal <laughs> Karena ini kadang alamatnya Alamat di Cakra tinggalnya uh -huh. di Lombok Barat gitu uh -huh. kan nah, Kembalilah ke selera asal Sehingga uh -huh. kami bisa mencoklat uh -huh. Bisa mendata warga yang Uh, alamatnya ada di sana. Gitu. Uh -huh. Jadi gini saya tambahkan sedikit untuk dimaklumi para warga Mataram di luar kota. Yeah. Kami tidak bisa melakukan coklit di luar kota Mataram. Yeah. Itu tidak tidak bisa, gitu. di luar, karena di luar wilayahnya orang, gitu kan. Mm -hmm. ya. Nah, kemudian kalau nanti ada keluarganya yang bisa memberikan keterangan, itu masih oke okay lah. Nah cuma persoalannya adalah ini yang perlu diketahui masyarakat juga bahwa ketika dia punya rumah uh -uh. kemudian ditinggal begitu saja rumahnya uh -huh. KTP-nya masih di Mataram uh -huh. kemudian tidak ada yang bisa memberikan penjelasan di mana orang ini gitu yeah, kan uh -uh. ini yang kadang-kadang nanti di tempat di petugas kami tidak ditemukan bahasanya uh -huh. walaupun kami tidak menghapus yeah, karena kan. kami uh, nanti kita akan koordinasikan ke capil. Oh masih ada benar orang ini warga kota Mataram gitu yeah. kan kami tidak hapus karena nanti bisa menggunakan KTP kan. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat kadang-kadang merasa dia di tidak di apa istilahnya itu ada komodir. Padahal tidak ada orang yang makan memberikan keterangan di tempat KTP-nya itu gitu ya. Jadi intinya adalah kami juga tidak bisa mencoklit di luar kota Mataram. Apalagi sekarang mau keluar kota Mataram juga tidak sebebas Iya, tapi yang perlu diyakini adalah selama punya dokumen Mataram, uh -huh. Kota Mataram itu pasti akan kita penuliharnya. Ya. Jadi tetap bisa, uh, Mas Arman ya, kalau yang tinggal di luar Kota Mataram, yang penting KTP-nya masih <tuk> Mataram, ya. Ya, baik kita lanjut lagi ya tadi mengenai uh, petugas PPDP <tuk> yang sedang flu dan juga masuk uh, ke kampung atau tempat uh, yang termasuk zona merah, bahkan hitam. Ayo. Uh, tadi sempat cerita baru mau data ternyata pada. Buyar, ya. ya ini uh, memang kami ada perintah di pusat itu harus me mematuhi dan menerapkan protokol covid. Ya. Nah untuk petugas khusus petugas kami yang turun ke masyarakat uh -huh. itu sebelum kami turunkan kita pastikan untuk direpit. Ya. Nah ini yang turun sekarang ini adalah orang-orang yang sudah direpit dan non reaktif. Ya, ya, dan okay. non reaktif. Jadi, jadi non reaktif kan Global ya. Iya, <laughs> jangan. <laughs> karena uh, kemarin memang banyak hampir uh, 50 orang lebih uh -huh. dari petugas kami yang awalnya uh, kami rapid dan reaktif itu kami ganti. Ada yang lebih. reaktif. Ya, kan? ada 56, 26, 26. Itu dua, yang PPS. PPS ya, yang yang PPDP, ada hmm. yang 50 orang lebih yang kita, uh, diganti karena oh, memang harus karena kita ganti ya. Iya. Mm -hmm. Nah sehingga jadi masih banyak ya pak ya D dari KPU juga iya. bisa kita tahu ya ternyata yang reaktif dan non reaktif iya. karena dilakukan tes rapid nah, test juga. Kalau ini urusannya orang nakes <laughs> <laughs> reaktif okay. ini seperti apa Baik. bagaimana penjelasannya itu iya. orang nakes ya okay. karena kami kami hanya bisa pastikan bahwa Petugas kami yang turun ke masyarakat ini adalah orang-orang yang non reaktif. Non reaktif. Iya. Jadi aman, jangan takut ya kalau ada petugas dari KPU. Jangan, jangan kabur. Jangan, <laughs> jangan ambiar ya. Iya. Belum tentu. Sekarang jadi belum tentu yang berpakaian APD itu untuk menjemput, tapi bisa jadi untuk mendata ya, ya sebagai peserta pemilu. Satu lagi nih pak ya, ya mengenai peserta pemilih. Ini pengalaman pertama pak ya? Bapak Edi dan Bapak uh, sopan. Ayo. Kalau saya yang kedua. Yang kedua, oh, yang kemarin iya. belum, belum pandemi ya? Iya, sudah sudah jadi plan penyelenggara. Kalau uh, ini baru. Baru. pengalaman baru. <laughs> <Bukan> pertama agak <laughs> <main> berkesan. <laughs> Sangat berkesan, berkesan ya. Nah, nah bagaimana jika uh, warga yang sedang di itu Ternyata positif, atau pasien dalam pengawasan Atau PDP, atau orang Dalam pengawasan, atau ODP, atau reaktif Bagaimana nih Pak, Pak Edi uh, Khusus untuk mungkin Ada warga kita yang memang Ya, lagi ada Cobaan lah, <tuk> dengan Covid ini, okay. maka uh, kita, Kami di Mataram Sudah berkoordinasi dengan gugus tugas yep. ya. Kami sudah berkoordinasi Dengan gugus tugas, mana Penduduk Mataram yang positif atau mm -hmm. yang PDP sehingga itu nanti kami cukup ke keluarganya saja atau ke Pak RT yang menyatakan ini ada di Wisma Nusantara atau Astrama Haji berarti mereka tidak bisa menyalurkan suaranya ya bisa. untuk menyalurkan bisa nanti yep. Bagaimana caranya? Uh, nanti peserta yang lain kabur lagi. Untuk juknis, mm -hmm. juknisnya mm -hmm. untuk juknis pemilihan itu nanti memang belum diturunkan sama pusat okay. karena ya konsekuensi pemilihan serentak nasional itu segala sesuatu tentang juknis itu ditentukan pusat. Ya, berarti ya. mereka tetap didata ya, ya meskipun tetap, pasien. Pertama kita pastikan itu akan tetap terdata mm -hmm. masuk dalam data kami, mm -hmm. kedua kami pastikan mereka pasti akan dapat untuk Uh, menyalurkan hak pilihnya, yeah. nah, ini untuk warga Kota Mataram. Mungkin bisa juga mengecek secara mandiri apakah sudah masuk dalam daftar pemilih kami mm -hmm. itu melalui website uh, www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Mm -hmm. Di situ nanti tinggal tulis nomor uh, NIK atau tulis nama saja, pilih Kota Mataram pilih tanggal lahirnya maka searching jika belum ada silahkan dilapor ke kami ke petugas kami di bawah bisa melalui kelurahan juga bisa atau langsung ke kami juga bisa. Iya, mm. jadi kang global untuk anda yang ingin mengetahui anda sudah terdaftar atau, mm. atau mm. sudah terdaftar atau belum, anda bisa cek di www.lindungihakpilihmu.go.id. Caranya. .kpu.go.id. .kpu, Dem... KPU. Go .id. KPU. Go <tutuk> Go. jadi caranya pilih kota Mataram dan tanggal lahir. Kalau belum ada, nanti kalau belum ada namanya bisa bertanya ke kalau bel namanya belum ada di sana, maka nanti tidak akan ketemu datanya. Berarti belum terdaftar ya? Berarti ya, berarti belum terdaftar. Sehingga bisa nanti dikonfirmasi ke Kekap. kami melalui petugas kami di bawah juga bisa. Oke, okay, baik. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Global FM. Ya, selamat sore uh, narasumber dan announcernya lagi itu. Oke, okay, baik. Selamat, selamat sore. sore dengan siapa hmm. Bapak? Ya, by the way, uh, from Columbus ini di Singgigi kan. Uh, Columbus. Uh, ya. Oke, okay, baik. silakan. <coughs> Uh, maaf sebelumnya mungkin pertanyaan saya ini agak sedikit umum lah gitu iya, kan, silakan. Cuman masalahnya di dalam apa namanya itu di dalam pemilu lah gitu lah. Uh, Is the bestnya gimana Bapak? Uh, menurut Bapak itu pemilihan yang terbaik itu menurut Bapak apakah pemilihan secara uh, orde baru di mana lebih dan uh, kurang bagusnya dan bagusnya lah gitu atau okay. dengan dengan secara gitu dengan Uh, pemilihan secara sekarang, sekarang. Lah, gitu kan? Oke okay, baik. Tapi, kalau menurut saya, anu bapak, kalau menurut saya itu untuk pemilihan sekarang ini bansosnya itu bisa apa nih dari ujung timur apa dari Kayangan sampai lom apa dari Ampana itu bansosnya itu uh, kayak hujan lah gitu. Bansos bantuan sosial. Ya untuk itulah untuk kalau dalam hal pemilihan gitu, tapi kalau istilahnya dulu kan. Cuman satu di di dewan aja tinggal kita pegang tangannya terus di diborgol kalau sekarang dari ujung barat sampai timur itu ya banyak orang nyumbang lah kalau pas pemilu oh, gitu. nah gimana caranya baik. anu bapak itu mana yang is the bestnya menurut baik, bapak baik iya yeah. cara mengaka <laughs> bisa dipahami Pak ya iya okay, okay. hati-hati uh. anu untuk pemilihan yang Dulu atau itu. sekarang, baik. Terima, terima kasih, terima Pak, Pak Kolombus. Selamat, Selamat sore untuk uh, Pak Kolombus yang ada di Senggigi. Jadi, uh, beliau sepertinya sudah pernah ikut pemilihan pada uh, Runda Baru. Dulu, ya. <laughs> kalau sekarang, uh, New yeah. Baru, <laughs> New Baru, New Normal, ya, yeah. pemilihan di Indonesia. Pak. So, Pak. Jadi, begini, Pak Kolumbus, Kolumbus. ya pertama kami, kalau di KPU, penyelenggara pemilu, tidak bisa mengatakan mana yang terbaik. Uh -uh. Karena KPU itu adalah pelaksana dari undang-undang. Apa kata undang-undang itu yang kami laksanakan. Yeah. Jadi kami eh, mohon maaf tidak bisa menggambarkan eh, melain terbaik itu ya. Antara udah baru, udah lama tuh tidak ada. Jadi kami hanya melaksanakan eh, tugas. Sebagai perencana undang-undang saja, ya, mungkin masing-masing punya ini, ya, menilai, versi, ya, gitu yeah. ya, versi yang jelas selama tadi masalah bansos, sampai money mm -hmm. politik, mungkin maksudnya gitu, ya, iya, yeah. jadi tetap itu dilarang, sebenarnya money itu dilarang. Kemudian, tentu nanti ada dari Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap yeah. hal itu. Tuh, kalau itu, tis, sebenarnya sudah masalah, itu bukan di ranahnya KPU, ya, nanti yeah. ada Bawaslu yang akan menindak, yang jelas tidak ada atau tidak boleh pelaksanaan pemilihan itu dengan hal-hal yang misalnya yang manipulatif, hmm. kemudian sogok-menyogok atau dan sebagainya. Itu asal di ada bukti maka bisa diproses hukum yeah. gitu ya. Jadi itu mungkin Pak rumus ya, ya, kamu tidak bisa menilai mana yang terbaik yang jelas kami hanya melaksanakan yang terbaik ya. ya putusan undang-undang gitu yeah. ya seperti apa jenis pemilihannya gitu. Betul. Jadi kalau mungkin ini pengalaman di lapangan ya. Jadi kalau uh, pas pilkada atau pemilihan itu bansos katanya banjir di ujung utara sampai selatan. <laughs> kalau enggak ada pemilihan cuma satu dua katanya bansosnya ya. Ya memang ya begitu di lapangan. Yang jelas kan pemilihan langsung ini kan dimulai sejak 2002 2004 lalu gitu yeah. ya. Jadi hmm. mungkin Pak musim ini mengalami sehingga pada perbedaan-perbedaan gitu ya. Iya. Oke, okay, Pak. Kalau Mas terima kasih ya yang ada di Senggigi. Kalau Senggigi masuk uh, di Lombok Barat Lombok ya. Lombok Barat. Iya. Enggak ah. ada enggak ada pilkada di Lombok Gada -gada Barat. Ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, di Kota Mataram Kabupaten Lombok Utara, kemudian Lombok Tengah, Lombok, tengah. Di Lombok itu tiga kabupaten. Tiga kabupaten utara. yang di Lombok ya. Uh, baik, terima kasih Pak Kolombus, Tadi ada Bapak Arman juga untuk kang Bayang yang lain juga ingin bertanya ya tentang tahapan pilkada lanjutan dan pemutahiran data pemilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram tahun 2020. Kita sedang bersama KPU narasumber dari KPU Kota Mataram ada Bapak Edi Putrawan dan juga ada Bapak sopan Sofian Hadi. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita yang kemana-mana tetap setia di Bincang Global.